air kelapa yang sudah tua dan jeruk nipis yang muda, atau bisa tambahkan dengan nanas muda, atau ditambah dengan buah mengkudu. Jadi ini diiris, dicampurkan dalam air kelapa, lalu kita proses. Sudah selesai pemasangan blower dan danganan. Danganannya dari danganan bermotif cenangan rambut menggunakan lilitan rambut manusia. Dan inilah keris Bali kuno, dibuat estimasi abad ke 16 atau 17 atau mungkin 18, tapi menurut saya sih dibuat tahun 17, abad ke 17. Selesai mewarangi dan diminyakin akan menghasilkan warna gradasi yang sangat indah. Besi, baja itu melambangkan Ibu Pertiwi, besi dari Ibu Pertiwi, dan pamoran berwarna putih keperakan itu adalah berbahan dari batu meteorit atau batu bintang. Biasanya kalau keris kuno itu dia memang benar menggunakan drill batu meteorit, tapi kalau keris-keris zaman sekarang dia tidak menggunakan batu meteorit. Jadi kelihatan sangat berbeda sekali kalau keris lama dan keris baru, di mana batu meteorit atau besi langit merupakan
perlambangan dari Bapak Angkasa, dan besi baja melambangkan dari Ibu Pertiwi dalam penyatuan besi, sehingga menjadikan sebuah keris yang sangat indah. Dari reaksi tersebut, warangan tersebut, besi akan menjadi hitam, baja akan menjadi keabuan, dan pamoran atau guratan putihnya tersebut akan menjadi putih keperakan karena reaksi warangan. Tampilan sangat cantik dipadukan dengan warangka kekandikan dan kayu ketimun.